Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 13. Saya Evi Linggasari. Dan saya Dinda Novia Kumalasari. Saya Ika Suryaningsih. Kami akan membuat video tentang mengakuisisi data menggunakan sensor DS18B20. Nah, alat-alat yang digunakan di sini itu antara lain ada termometer sebagai kalibrator, kemudian ada heater sebagai pemanas air, terus ini ada sensor DS18B20, terus ini kabel penghubung antara Arduino dengan laptopnya, ada laptop juga buat menampilkan datanya, ada project board buat ngerangkai, di sini ada resistor, jumper, sensornya, dan Arduino Uno. Kita memanaskan air sampai suhu tertentu. Nah, kita memakai suhu sebesar 88 dan ini akan naik terus. Terus dipastikan juga kedua logam ini itu tidak sampai menempel si logam, agar akuisisi datanya bisa mencapai grafik linear. Lalu untuk codingannya ada seperti ini. Lalu kita akan memunculkan lewat Excel secara langsung yang nantinya seperti ini. Di sini kita memakai penurunan suhu, yakni awalnya suhu dari stop kontak si heater dicabut. Kita memakai delay sebesar 30 detik di sini. Lalu kita upload. Kita upload codingannya dulu. Lalu setelah itu kita masuk ke file Xdux. Setelah 30 detik, nanti kita tulis tegangan dari si akuisisi data dari termometer digital sebagai nilai pembanding. Setelah itu, nantinya data yang didapatkan akan diubah ke dalam bentuk grafik. Lalu kita nulis setiap 30 detik.